Burger baru geng, burger baru. Kita try spicy lemon chicken McDeluxe burger review. Hello guys, kita kembali lagi di Create Channel. So hari ini aku akan buat satu burger review produk baru dari McDonald's, yaitu spicy chicken burger, spicy lemon chicken burger McDeluxe. Oke, okay. Inilah dia spicy lemon chicken McDeluxe. Dia gunakan satu flavor sauce baru, yaitu lemon mayo sauce. Jadi inilah pembaharuan yang ditambah. Sebenarnya dia seperti spicy chicken McDeluxe biasa, tapi dia tambah dengan satu sauce baru, yaitu lemon mayo sauce tuh. Jadi kita akan test lah, kita buat food review atau burger review produk baru dari McDonald's nih, yaitu spicy lemon chicken McDeluxe. So inilah dia punya packaging luarannya, simple. Dia ada bagi set dengan fries macam biasa, ada fries, lepas tu ada air dan burger. Inilah iklan memang gempak, okay? Dia punya marketing memang power, iklan dia semua. Kita mau rasa adakah sedap berbetul ataupun indah kabar dari rupa. Ini betul review jujurah, bukan iklan berbayar dari mana-mana pihak. So tanpa buang masa, mari kita unpacking this burger spicy lemon chicken McDeluxe. Kita tengok dulu. Okay, awal-awal sudah jatuh satu kepingan. Okay, inilah dia burger. Fuh, basah kan. Sini dah betul basah-basah dengan sos baru tu, lemon mayo sauce. Ada satu kepingan kecil tertinggal. Kita try dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasa ayamnya memang sama dengan spicy chicken McDeluxe biasa, cuma dia tambah sos. Oh, dan yang baru dia ada pada salad ya. Kita buka salad dia, ada salad dan ada beberapa salad yang baru lah, kenapa kan, macam ada carrot dan ada salad yang warna purple loh. Okay, kubis purple loh orang panggil. Kubis purple. Lepas tu lettuce macam biasa, dan dia punya sos baru tu lah, yaitu sos lemon mayo sauce. So tanpa membuang masa lagi, macam ni lah dia punya struktur. Okay, burger tu. Tanpa membuang masa lagi, mari kita test burger baru ni, adakah sedap ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu lah. Di sini yang banyak sos ya. Wow. Kalau sebelum ni spicy chicken McDeluxe hanya menggunakan sos mayonis biasa yang warna putih tu. Tapi ini dia sudah berwarna kuning-kuning sikit lah. Okay, kekuning-kuningan dan ada serbuk-serbuk, rasanya herba-herba sikit lah. So dia ada rasa smoky sebenarnya. Ada rasa smoky, ada rasa masam lemon tu juga. Tapi tidak kuat sangat lah rasa lemon masam tu. Yang kuat dia adalah rasa smoky tu. Smoky dari sos ni. Aku tak tahu apa dong letak, tapi ada rasa herba tu yang agak kuat juga. Tapi herba tu pun menambahkan lagi pedas tu dan panas tu. Sebab daging ni sudah memang, tahu lah spicy chicken McDeluxe memang sudah pedas dagingnya. Ditambahi dengan sos yang macam smoky-smoky dan herbs dia yang ada rasa heat di situ, memang bertambah pedas lah sebenarnya. Siapa yang tidak suka pedas mungkin tidak akan menggemari burger ni. Tapi kalau aku yang suka makan pedas, memang aku enjoy lah dan tidak masalah pun. Dengan pembaharuan sos tu, aku rasa memang meningkatkan lagi power dalam burger spicy chicken McDeluxe ni. Aku memang suka macam ni.
dan dia punya lettuce pun bukan biasa-biasa, dia bagi banyak ya, dia bagi banyak ya. Rasa daging spicy chicken McDeluxe macam biasa, power, sedap. Oke. Dan sauce tuh memang aku boleh cakap memang ada kick dia lah, ada kick tersendiri. Siapa yang tidak suka rasa herba-herba macam ada smoky, ada rasa smoky herba macam tu kan? Aku rasa dia nak akan suka lah burger ni. Tapi kalau dia suka macam plain mayo sauce, better ambil yang original lah, the OG one. Yang ini dia inovasi kan, inovasi dorang. So aku rasa aku enjoy juga, ada rasa tersendiri di burger ni yang aku pun susah mau gambarkan, korang kena rasa sendiri dalam burger ni. Spicy lemon chicken McDeluxe. Rasa lemon tu bukan kuat sangat, dia tetap ada rasa lemon tu. Mungkin dari lemon zest aku pun tak tahu, tapi adalah sikit. Dan smoky dia tu memang ada rasa smoky geng. Aku pun tak tahu, dia bukan barbecue sauce pun, dia bukan masak cara barbecue pun, tapi ada rasa smoky sikit di dalam sauce ni. Mungkin disebabkan oleh herba yang dia letak, yang dia masak dengan sauce ni, kita tidak tahu. Tapi memang unik lah, aku dapat rasa sauce yang unik, masam dan pedas, tangy, rasa tidak muak, dan ada juga rasa mayo tu. Ada rasa mayo tu juga. So aku akan enjoy burger ni, rasa dia memang layan geng. Kalau macam ni aku yang suka lah, sebab pedas dan ada rasa masam, tidak manis ya, bukan manis-manis pedas lah. Dia macam rasa tersendiri lah, rasa yang unik, rasa dia macam meriah dalam mulut aku. Aku sarankan korang kena cuba sendiri ya, yeah, korang kena cuba sendiri rasa. Alamak, mic jatuh lah. Maksudnya korang kena cuba sendiri dan rasa burger ni. Aku jamin mungkin siapa yang suka pedas memang akan enjoy layan benda ni. Siapa yang tidak suka pedas mungkin dia akan rasa macam pedas lah burger ni, aku dah suka lah burger ni, terlampau pedas, terlampau panas di tekak leher. Tapi siapa yang suka pedas tu aku rasa dia akan enjoy makan ni lah, akan enjoy makan ni slow-slow. Yang baru dia cuma ada pada sos dia dengan lettuce dia, penambahan lettuce dia. Itu saja. Tapi memang boleh membezakan antara dua, the OG one dan yang baru ni. Memang ada rasa yang berbeza. So ya, yeah, berbaloi kita try sama burger baru, baru dilancarkan hari ini 10 hari bulan 9 2020. Mungkin video ni aku akan upload di YouTube seminggu lepas atau 3 hari selepas pelancaran ni. Aku akan lewat sikit sebab aku ada aktiviti yang aku kena buat dengan Creates Crew. Kita ada buat hiking punya konten dan kita ada buat explore punya konten. So ada busy sikit lah, dan bundle semestinya lah, itu keep on going punya konten. So aku akan tamatkan video burger review kali ni. Memang sedap geng, korang kena layan burger ni, korang kena try lah, aku sarankan. Bagi aku, aku belum bagi rating kan, aku bagi rating kepada burger baru ni, aku bagi dia 4 bintang geng, 4 bintang per 5. Layan habis, pedas dia memang kick lah, ada rasa kick lah. Dan sos itu aku rasa sedap juga, memang aku suka juga dengan sos tu, inovasi sos tu, resepi baru orang. So ya, yeah, kita wrap kita punya konten burger review kali ini dengan jangan lupa like dan subscribe. Peace out, korang memang awesome. Aku makan dulu sampai habis geng. Sedap, smoky, flavorful. Berbaloi, 4 bintang.
sebab burger favorite aku adalah spicy chicken McDeluxe. Dan ini dia keluar pula versi baru. Jadi aku rasa sangat enjoy lah sebab akhirnya burger favorite aku telah berinovasi. Recommend untuk kekal dalam menu tetap McD, aku rasa agak susah sebab McD banyak sudah menu tetap dia yang betul-betul OG, double cheeseburger, Big Mac, spicy chicken McDeluxe yang asal loh. Dan ini okay juga sebab mungkin takut terlalu banyak spicy chicken McDeluxe, mungkin dia akan kekalkan yang di OG one, yang original. Yang ini memang rasanya setahun sekali lah dia buat. Mantap. Alhamdulillah, settle aku punya lunch. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Bye bye.